Paling kurang pun ada antara LDK yang kita orang buat tu dapat diterapkan lah. Macam salah satunya tu mengikis karat-karat jahiliah kan. Contohnya macam tadi tu, salah satu karat jahiliah yang ada tu macam malas kan. So hopefully by the end of this session macam peserta dapat kesedaran lah untuk mengikis sifat-sifat malas tu daripada diri mereka. Tu je kot. Bersama oh, jalin dan kupang. Bersama kita tautkan hati, curah cinta dan kasih bersemi. Di dalam jalin dan kupang. Bersama kita teguhkan janji, bukan kita bertemu kembali. Jalin dan okay, memang dia dah before dia orang nak kahwin tu eh, dia buat gelap-gelap dulu, dia tengok muka. Macam-macam dia akan tengok dia rasa kritikal dia semua. Kira di mana perancangan sesuatu benda itu merupakan satu impak yang sangat. Pemikiran macam mana untuk kita ni macam ini melontarkan pandangan kita terhadap sesuatu topik tersebut, dan yang keduanya sedikit sebanyak dia membersihkan jiwa kita juga sebab kita mengatakan sesuatu, kita mendekatkan sesuatu perkara yang betul. Kita ni berusaha ke arah tersebut. Islam yang sudah lemah ke dalam agama kafir, dan ini berlaku pada setengah-setengah orang Islam. Dan bilangan mereka ramai, lebih-lebih ramai di Indonesia, lebih-lebih di Pulau Mentawai, di Sumatera sebelum saya datang sini ada
pendakwah daripada mentawai lah tak nak ceritakan tentang hakikat apa semua. Jadi saya panggil dia pun sampai ke surau saya. Kurang mentau. Pengalaman yang paling best dalam yang paling menarik dalam aktiviti eksplorasi tadi ialah mencari clue-clue. Sebab bila dia admin, kita pun antara pasti tak pasti betul ke itu tempat yang betul kan? Dan semua orang pun kena mencari benda, mencari clue kan. Jadi kat situ kita dapat lihat kerjasama di kalangan ahli kumpulan lah. Semua pun sama-sama memerontak sebelum memastikan bahawa memang situlah tempat nak kena cari. Kepentingan untuk mematuhi arahan ketua. So bila ketua memberikan arahan tu kan, kita kena ikutlah supaya kita tahu apa yang perlu kita lakukan. Dan bila kita tahu apa yang kita lakukan tu, kita bukan untuk kejadian dia ada dalam dia hati kita. Lepas tu dengan kita meluahkan tu baru kita realise apa yang kita selit silap selama ni. Pada tempat itu baru kita boleh menjalani proses perubahan. Bila kita mengetahui akan kesilapan kita, ini ada boleh dikaitkan dengan empat pun tawad dan sohar ada kaitannya. Dan kita kena merealisasikan nampak apa yang kita buat silap. Lepas tu dari situ baru kita boleh berubah. Bila kita nampak, kita jelas apa tahu, kita tahu apa metodologi yang kita perlu lakukan untuk menghilangkan unsur jadian dalam diri kita. Rasulullah SAW sabda, sesiapa yang baik masa jahiliah dan sesiapa yang baik masa Islam, siapa yang baik masa jahiliah, dia akan jadi baik masa Islam jika dia benar-benar faham. Tadi kita dah listkan 10 ciri-ciri jahiliah yang kita buat kan? Ada yang tulis suka usyah awet kan? Dah tulis sampai dah tahu sampai tulis suka usyah awet. Dia memang hebat gila suka usyah awet. Maka apabila dia jadi Islam, dia dapat Islam dengan betul-betul faham, dia dah tak tengok perempuan langsung lah. Mungkin boleh jadi macam tu jika dia benar-benar faham. Ada yang tulis suka login Facebook dan sebagainya, dia hebat dengan Facebook dan sebagainya. Bila masuk dengan Islam, kefahaman, maka dia akan terus menggunakan Facebook sebaik mungkin. Islam tu menyeluruh dan syumul. Okay. Islam ni ialah agama yang datang daripada Allah SWT yang disampaikan oleh Muhammad SAW untuk diikut oleh untuk yang memberikan jalan kebenaran kepada umat-umatnya. So, Islam tu ialah patuh ketundukan kita kepada kepada Allah SWT. Okay. Harapan saya untuk JEM tahun depan, penyertaan dia akan lebih lebih tinggi dan menarik lebih ramai ikhwan-ikhwan dan akhwat-akhwat di luar sana untuk menyertai JEM tahun depan kerana program ini banyak manfaatnya. So dengan itu, sertailah JEM 2012.